Lagu ini mengisahkan rasa syukur saya kepada Tuhan. Di dalam bait pertama, itu mengisahkan keadaan saya lumpuh, saya berserah penuh setelah operasi pertama selama 1,5 tahun. Tapi saya masih bersyukur pada Tuhan, saya masih diberikan nafas hidup. Karena kita tahu banyak orang juga yang memerlukan alat bantu untuk bernafas. Di dalam bait kedua, itu mengisahkan ada perbaikan atau perubahan setelah operasi kedua. Saya tidak lagi lumpuh. Tuhan dengar doa saya. Saya bisa berjalan walaupun dengan menggunakan alat bantu. Itu yang saya sangat syukuri. Kegembiraan yang dari Tuhan menghiasi hati dan jiwa saya. Buat nafas yang kau beri sampai detik ini, ya Tuhanku. Pada bagian refren, itu rasa syukur saya kepada Tuhan karena saya masih diberikan nafas hidup yang sangat berharga bagi diri saya. Berarti Tuhan masih sayang kepada saya dengan memberikan nafas hidup itu. Dia ingin saya memperbaiki segala pola hidup yang tidak berkenan padanya di masa lalu untuk menjadi lebih baik dari hari lepas hari. Karena dia sempurna, dia ingin kita juga sempurna walaupun tidak seperti dia. Dan supaya bisa lebih berguna lagi bagi kemuliaan namanya. Paling tidak bisa bersaksi bagi sesama untuk kemuliaan namanya atas kebaikannya. Dan bisa membawa jiwa kepadanya dengan kesaksian tersebut. Tak pernah habis kasih setiamu dan berkat serta pertolonganmu dalam hidupku. Pada bait keempat, itu menceritakan kebaikan Tuhan, pemeliharaannya, penyertaannya, dan pertolongannya yang luar biasa. Pada diri saya, itu saya rasakan sekali sampai detik ini. Dan ku terus mau memuji namamu, itu maksudnya dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya mau berkarya untuk kemuliaan namanya, bersaksi atas kebaikannya. Ya, syukur-syukur bisa membawa jiwa melalui puji-pujian tersebut.
tapi saya mau mendedikasikan diri untuk kemuliaan namanya. Ku mau terus memuji namamu, namamu. Ajakan saya kepada pemirsa Headset Entertainment, hargailah nafas hidup yang Tuhan telah berikan, karena sangat begitu berharga nafas itu bagi kita semua. Lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena Dia sempurna, Dia ingin kita mengubah pola hidup kita dari yang lama menjadi yang baru, yang lebih berkenan kepada-Nya. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Syukurku buat nafas yang kau beri sampai detik ini, ya Tuhanku. Naikkan syukurku buat nafas yang kau beri sampai detik ini, ya Tuhanku. Tak pernah habis kasih setiamu dan berkat serta pertolonganmu dalam hidupku. Ku kan setia ikuti jalanmu. Ku mau terus memuji.